Pemirsa, di Kota Medan, seorang pria parubaya tega mencabuli anak tetangganya sendiri yang mengalami keterbelakangan mental. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban menceritakan perbuatan pelaku kepada temannya. Kasus ini pun kembali diberitahukan kepada orang tua korban yang langsung membuat laporan ke kantor polisi. Tersangka DL 60 tahun tega mencabuli anak tetangganya sendiri, FR 21 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Tersangka melakukan aksi bejatnya dengan memuji dan merayu korban, lalu mengajak korban ke rumahnya dan dicabuli. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon menjelaskan, dari hasil interogasi tersangka mengaku telah berulang kali melakukan pencabulan terhadap korban, yakni sejak akhir tahun 2022 hingga awal April 2023. Aksi tersangka terungkap setelah korban menceritakan perlakuan tersangka kepada temannya. Kemudian teman korban bercerita ke ibu korban, hingga pihak keluarga melaporkan perbuatan tersangka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan. Adanya laporan polisi kepada Unit PPA, Satreskrim, Polres Pelabuhan Belawan, bahwa diduga ada korban yang berinisial FZ, umur 21 tahun, yang melaporkan seorang putrinya ya yang mempunyai keterbelakangan mental dilakukan pencabulan. Kemudian setelah itu anggota melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka inisial DL, di mana tersangka tersebut merupakan tetangga. Nah, setelah diamankan kemudian kita lakukan pemeriksaan. Menurut pengakuan tersangka, bahwasannya dia memanfaatkan keterbelakangan mental oleh korban ini. Dan ini sudah dilakukannya berulang-ulang. Korban merupakan pelajar sekolah. Selain menangkap tersangka, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti baju daster milik korban. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka melanggar Pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual dan terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.